pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita bisa hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat dan rangka pelantikan DKR atau Dewan Kesehatan Rakyat dengan tema Rakyat Sehat Negara Kuat. Tentunya selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, kami sebagai kepala daerah Kabupaten Sampang tentunya sama apresiasi dan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Kesehatan Rakyat yang baru dan terima kasih kepada Dewan Ketua Dewan Rakyat Kesehatan Rakyat Kabupaten Sampang yang lama, Bung Papan. Tentunya ke depan harapan kami adalah bagaimana kita bersinergi membangun Sampang. Membangun Sampang bukan dari segi infrastruktur saja, tapi paling utama adalah kesehatannya. Kami apresiasi sekali lagi kepada Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Sampang yang sudah dan keikhlasannya bekerja bersama siang malam tentunya demi memperjuangkan hak dan nasib masyarakat yang memang terkendala di bidang kesehatan. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fafan itu sepakat dengan pemikiran kami. Kami memimpin Sampang dengan hati atau pakai hati, dengan keikhlasan. Tidak serta-merta saya orientasi kami uang, tidak ada. Memimpin Sampang keikhlasan dan niat ibadah. Maka seluruh jajaran kami, seluruh OPD kami, ketika rapat dinas, pertama yang saya ajak adalah, barilah kita niatkan ibadah. Kedua, marilah kita niatkan pakai hati, jangan pakai nafsu. Ketiga, mari kita sama-sama punya rasa tanggung jawab, punya rasa memiliki Sampang yang sama-sama kita cintai. Kalau kita itu semua tertanam di benak kita, insya Allah selesai urusan Sampang. Untuk pembangunan rumah layak huni dan tempat usaha kepada Ibu Nur Fadilah, Dusun Karang Bukol, Aingsare, Sampang.